Pangsa Puri Mentari Kot 1 yang terletak di Bandar Sangwe, Petaling Jaya, Selangor kini dipenuhi dengan warga asing. Ini berikutan satu perkongsian video oleh seorang individu yang memaparkan landscape Pangsa Puri berkenaan yang dipenuhi dengan penduduk asing, khususnya warga Myanmar, yang sekaligus mengundang rasa kurang senang di kalangan warga tempatan. Menerusi rakaman video yang dikongsikan, kelihatan beberapa individu warga asing sedang bermain di kawasan taman permainan yang disediakan oleh pihak apartmen. Biarpun nampak tenang, namun warga Maya yang sudah muak dengan golongan pelarian itu menggesa pihak bertanggungjawab mengambil tindakan sewajarnya bagi mengurangkan lambakan warga asing di kawasan terbabit sebelum ia terus mendominasi kawasan perumahan itu. Bagaimanapun, ada segelintir netizen yang mengakui tiada sebarang isu berbangkit di kediaman tersebut dengan penduduk asing dan tempatan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Mentari Hike, korang kena hati-hati tau. Kat sana memang ada banyak foreigner. Tak adalah aku cakap semua foreigner tu jahat. Aku just nak share apa yang aku alami. Satu hari tu aku tengah jemur baju dekat beranda. Pasal aku nampak ada seorang foreigner ni daripada blok sebelah. Dia ada pegang satu kertas yang besar. Lepas tu dia lukis gambar ahem-ahem dia tu. Ada words, if you need my ahem-ahem, just call me bla 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 nombor phone dia lah. Sambil dia pegang tu, dia tak pakai baju, tak pakai seluar. Okay, pasal aku tak layan lah, first day tak apa lagi. Lepas tu dia berterusan sampai hari kedua, ketiga, keempat dan kelima. Satu hari tu aku terserempak dengan dia dekat bawah. Aku rasa macam tak sedap hati tau. Aku lari pasal aku minta tolong orang yang ada dekat area situ. Tapi dia orang semua tak layan. Lepas tu aku pun pindah. By the way, yang Jenny pakai tadi ni sunscreen tau. So nasihat aku, kalau korang seorang-seorang nak duduk sana, tak payahlah. Fikir dua tiga kali.